Pemirsa, aksi perundungan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dipaksa mencium kaki hingga kepala ditendang viral di media sosial. Dengan cepat, kepolisian Resor Cianjur langsung mengamankan 7 orang pelaku yang 6 diantaranya masih di bawah umur. Dalam video berdurasi 38 detik ini, terlihat 6 orang siswa sekolah menengah pertama dipaksa untuk mencium kaki beberapa orang pelajar lainnya secara bergantian. Tak hanya itu, sambil jongkok, ke-6 orang siswa ini pun mendapat tendangan ke arah kepala dari salah seorang pelaku hingga korban tersungkur. Sempat viral di media sosial, hasil cek fakta, aksi perundungan dan kekerasan ini terjadi di sebuah villa di kawasan Puncak, Kabupaten Cianjur. Dengan cepat, unit reskrim Polsek Pacet, Polres Cianjur, langsung memburu pelaku hingga mengungkap motif di balik video aksi perundungan dan kekerasan ini. 7 orang pelaku berhasil dibekuk, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Sementara 1 orang pelaku dewasa mengaku sebagai otak dari perundungan dan kekerasan yang videonya sempat viral di media sosial. Terhadap anak. Waktu kejadiannya kemarin di hari Rabu tanggal 14 sekitar jam 1:30 siang, lokasi di Grand Apple. Tersangka di sini ada 7 orang, 1 sudah dewasa dan 6 masih anak-anak. Yang dewasa atas nama inisial AJ, kemudian anak-anak inisial RC, PN, ARY, DR, HS, dan MPA. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit handphone, kemudian 1 buah sabuk yang digunakan untuk memukul korban, dan 1 unit sepeda motor. Aksi perundungan dan kekerasan ini bermula saat gerombolan pelaku meneriaki hingga mengejar para korban yang tengah menaiki truk semen. Beberapa pelajar berhasil kabur, sementara 5 orang pelajar yang lari ke kawasan villa tertangkap oleh pelaku hingga akhirnya terjadi aksi perundungan dan kekerasan. Bahkan tidak saja dipaksa mencium kaki dan ditendang, pelaku juga secara sadis memukul menggunakan sabuk hingga menabrak korban menggunakan sepeda motor. Dari keterangan pelaku, aksi ini ia lakukan karena merasa dendam, mengingat ia pun pernah menjadi korban perundungan semasa sekolah dulu. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabuk yang digunakan pelaku memukul korban, serta sepeda motor yang digunakan pelaku menabrak korban. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman kurungan 3 tahun 6 bulan penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.